time, you better pay up in the next stop. Throw a rollie with a iced out, touched out. I see where the time's out, get my burst out. Fucking time's out. Oh yeah, now you vote with me. Got no kids, got me daddy of the day. I be rich, ain't no money, that's a thing. Got no queen, but I'm treated like a king, ay. I see money, I see bitches in the Bentley. How the fuck you still a loser, you a dead J. I say you don't wanna take another chance, Jay. Get the fuck out my face, I don't wanna dance, Jay. Ay, yeah, all my days, tell me all my days. I've been ballin', yes, I'm ballin' every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, om lur tante, my gengs. Salam hormat saya buat teman-teman pecinta otomotif, khususnya mobil Vios Limo. Salam hormat saya buat Pak Kip Garasi Vios Surabaya yang selalu support Holan Jeman. Nah nih, salah satu produk dari Garasi Vios Surabaya juga pesanan Om Hadi dari Malang. Unitnya seperti apa? Langsung saja cekidot, paket 155 juta tahun 2015. Dari depan Kodikit Yaris Hackers guys. Sudah ada DRL di mana-mana, pasti kiri kanan ya. Jangan ada yang tanya lagi kiri atau kanan. Perasaan saya cuma tanya sekali itu, kiri atau kanan. Tapi di setiap review video langsung dibahas kiri sama kanan gitu ya. Oke guys. Lanjut ada fog lamp Roji juga. Terus garni grill chrome ya, grill chrome. Ada alisnya juga kiri kanan. Untuk lampu custom Roji ya. Ada namanya nih. Taro. Namanya ya. Inilah om, lampu kota boleh nyalain. Oke. Siap ya. Si Diva guys. Ini saya belum tanya ke ownernya, Diva ini siapa ya? Gitu ya. Karena atau istri saya belum tahu. Tapi yang jelas bukan tetangga dong. Yang jelas bukan tetangga. Tetangga. Oke guys, lanjut ya. Lanjut tempat plat nomor sudah ya. Dudukan plat nomor. Ada tempatnya bagi. Nanti gitu ya. Ada tempatnya itu. Ada dong. Plat nomor ini kan tempatnya ini bagi. Ini kan tempat. Oh gitu. Iya. Kalau plat nomor aja kan cuma di. Ah, oke. Okay. Oke, dari samping Pak Kif. Wih, velg. Cakep nih. Ring 17 sama ban baru ya. Jadi 4 ban. Ada yang tanya, mesti kok enggak 5 ban? Tanya di sini bukan vendor, ada 5 ban, jarang sekali ada sih. Iya, jadi velg racing itu jualnya satu set 4 ya. Seperti. Jangan ada yang tanya lagi. Ini penjelasannya. Oke, sudah spion retract ya. Kiri kanan juga. Soalnya posisinya ini sebelah kanan bagi seperti gitu ya. Ini Lambodor enggak? Enggak. Oke. Jadi paling keren ini cuma di moonroof sama audio customnya. Mantap ya. Habis oh, inilah. Tanya sedikit dong. Ya. Kalau untuk mobil pemakaian harian pakai Lambodor kira-kira worth it enggak, Om? Kalau Lambodor sih enggak worth it ya. Sebenarnya enggak worth it banget. Banyak kelemahan di Lambodornya ya, untuk operasional untuk kita itu sehari-hari ya. Sehari-hari enggak. Kalau untuk kontes, lah. Untuk mejeng. Kontes untuk konten oke. Okay. Oke okay, ya. Okay. Untuk tampilan oke okay lah ya. Tapi okay. Kalau untuk pemakaian sehari-hari jelas tidak nyaman. Enggak nyaman. Jelas tidak nyaman. Oke. Okay. Lanjut emblem VVT-i. Emblem VVT-i. Jadi emblem set ya VVT-i. Ini kanan aja, enggak. Kiri kanan. Kiri kanan. Lanjut di sebelah sini ada talang air. Musim hujan, slim ya. Air ini sajian yang pasti nih yang gitu harus ya. Dilakukan ya. Saya harus ke sini karena kena cahaya Om Holan jadi putih. Oh, iya. Fitnah nanti jadinya. Oke. Lanjut lagi garasi ya. Itu pasti hitam. Oke guys, lanjut handle chrome ya. Ini bukan cover ya. Bukan, tapi bukan ori handle ya. Ini handle chrome. 4 pintu ya. Oke. Okay. Jangan tanya. Ada banyak pembeli yang berpikiran handle chrome kok mahal banget padahal enggak sampai 100.000 di online. Itu covernya, covernya ya. Covernya aja. Kalau yang enggak sampai 100.000 itu cover. Ini jadi, handle orinya. Jadi kalau cover itu di tangan pun pegangannya enggak enak. Enggak enak. Terus kelihatan itu besar enggak. Dan nah, itu kedepannya ya. Pasti untuk double tint-nya juga akan mengelupas. Mengelupas. Oke, oke. Lanjut oke, ke lanjut. Bagian belakang. Bagian belakang. Check it out. Bagian belakang. Langsung saja di body kitnya ya, body kit seperti biasa
pasangannya Yaris Hackers ya, custom ya. Ini ya. Pakai drive 68. Ada running chain-nya kiri kanan juga. Untuk knalpot double amplet. Kanan kiri ya. Kanan kiri. Logo sudah tertancap BIOS PRD. Om, knalpot pernah enggak bikin yang 3 muffler gitu? Ya bearing pas saja. Gitu ya. Hanya bisa. Karena ini BIOS bikin modif apapun bisa. Tapi ada bisa. Satu lagi, Om. Kalau requestnya yang knalpot 1 taruh di depan setir, bisa enggak? Ya bekas gini. Oke, sudah ada garnish krom, lanjut ya. Panggil ini suka bercanda ya. Sudah ada garnish krom. Ini nyala, Om. Untuk spoilernya pasti nyala, ada connect dengan connect, ya. Oh, connect-nya lampu rem. Lampu rem. Bukan lampu kota ya? Bukan lampu kota. Lampu kota kayak odong-odong ya, nyala semua ya. Oke, okay, lanjut. Tapi by request sih, by request. Kalau mau di lampu kotanya juga bisa. Bisa ya? Bisa. Apapun bisa. By request. Sudah ada kamera belakang? Siri view? Di dalam juga ada double D-nya ya. Oh, Siri view okay. Juga. Sudah ya? Pasti. Jadi pasti. Oke, kalau saya syuting gini kayak Camry nih. Gila. Ya. Bagian interior, interior saya intip dulu. Nah. Istimewa ya. Yes. Hasil karya Garasi Vio Surabaya, luar biasa. Nice. Om. Di kalau sini request dikasih nama gitu bisa? Bisa, bisa. Okay. Kayak punyanya Holland Cemani juga ada namanya gitu, gitu ya. Ya. Jadi punya Om Holland Cemani. Cuman di headrest. Di headrestnya ya. Kalau di sini bisa ya. Bisa, bisa banget. Oke. Okay. Yang sebelah sana istri tua, ini istri muda gitu. Hah? Gitu ya. Saya ini nanya. Kalau misalnya ada request seperti itu bisa, boleh ya. Bisa, bisa. Tapi untuk pertengkaran kita nggak ikut-ikut ya. Oh yes, langsung. Di area interior power window sudah ya Pak gitu ya. Di sudut ya power window ini sudah ada wood panel juga. Wood ya. Panel juga. Terus di sini ada wood di panel. Di panel-panelnya juga ada. Kelihatan mewah ya. Mewah banget. Untuk head unit-nya pakai Android 10 inch ya. RAM 2 GB ya. RAM 2 GB. Banyak yang tanya itu mesti RAM 2 GB. Okay. Untuk backlight job-nya sesuai selera sih. Ini kebetulan yang milikan Pak Kir juga. Request dari pembeli bisa ya sebenarnya ya desainnya. Cuman kemarin Om Hadi juga sharing-sharing bagusnya yang mana. Kalau saya sih bagus yang ini. Cocok ya, yang ini ya. Yang ini. Oke, mantap lah ya. Pas sih. Sarung setir juga sudah. Sarung perseneleng, sarung gun rem juga sudah di backlight. Ini apa, Om? Itu remote. Oh, ini remote-nya remote lampu ini. Kolong ya. Lampu kolong ya, sudah okay, ada lampu okay. Kolong juga. Lampu kolongnya bisa dirubah-rubah warnanya. Bisa dirubah-rubah warnanya. Sudah remote alarm juga. Sudah remote alarm. Nah, bagian termewahnya di area interior ya moonroof ini, guys. Saya shoot ke atas. Iya. Ini moonroofnya ya, guys. Ini belum dilubangi Pak Gibi ya? Belum, belum. Nah, ini habis ini ya. Nah, ini pembukanya. Mantap ya. Oke, guys, untuk nyalanya dinyalain ya Pak Gibi ya. Fungsinya Pak Gibi ya. Ah, benar. Kemarin sudah sih di video-video sebelum. Meninggalkan apa karena diabetes, komplikasi dan sebagainya. Wait. Ini yang ditakut copyright nanti ya. Oh iya. Diabetes itu sering disebut. Siap. Nah, ini guys. Biar okay, copyright. Oke. Okay. Lanjut, Om. Tutup, Om. Ya, tutup. Nice. Wih, mantap ya. Guys. Jadi ya. Kalau ini bisa buka full, orang dewasa masih bisa keluar ya? Masih bisa keluar. Kalau yang bukanya ke atas, sunroof ya? Sunroof. Itu hanya buka separuh ya? Untuk jadi anak kecil aja ya? Banyak di channelnya Pak Kim juga banyak. Untuk beda-bedanya udah sering dibahas ya? Bahas ya. Oke. Di Google pun juga banyak. Oke. Lanjut ke bagasi Om, penasaran? Bagasi aja langsung. Oke ya. Nih guys. Kamu luar biasa. Wow. Nice. Oh yes, untuk audio pakai JBL punya ya. Keren, keren, keren. Ini spesial.
Custom by Garasi Vios Surabaya. Mantap keren ya? Banget ya. Istimewa. X Holland cuman dulu, guys. Oke, okay, yes. Nah, mantap. Ya. Kanan kiri. Kanan kiri. Di tengah ada pembelinya. Di tengah namanya, ada pembelinya. Mbak Diva, Mbak atau Ibu ya? Ibu, untuk Ibu ya. Kejelasan Diva ini siapa? Om, bisa kesini Om bentar Om. Mau tanya-tanya bentar. Ini kebetulan adik dari ownernya ya yang punya. Gitu. Om Adi. Ini kebetulan adiknya. Ini Diva ini siapa Om? Oh, Diva ini anaknya. 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 Oh, jadi spesial mantap. Untuk anaknya memang dibeli. Ini merchandise-nya ya, Om ya. Merchandise dari nah, setiap transaksi di Holland Cemani ada merchandise kaos tuh. Di Garasi Vios juga ada. Ada ya? Ada pasti. Untuk ownernya Om Adi masih di area administrasi untuk pelunasan ya. Oke, okay, siap. Masih lama untuk transaksinya kelihatannya enggak tahu kenapa. Masih ngitung duit. Ngitung duitnya ya. Ini JBL punya ya. Siap. Ini kalau di luaran di atas 20 nih, Om. Musti. Kalau di luaran di biasanya sih sekitar 25. 20 sampai 25. Pernah ada yang dari Papua pemenang kontes modifikasi ya. Yang warna hijau Stabilo. Iya. Ah, itu habis dari sini dia penasaran, tanya-tanya di bengkel audio di luaran. Iya. Habisnya 32 padahal di saya paket 18. Iya, tahun kemarin. Tahun apa kalau sekarang mungkin lebih mahal lagi. Bisa jadi lebih mahal lagi. Karena audio sekarang lagi naik-naiknya, Pak. Benar. Audio lagi naik-naiknya jadi. Ini ya, kalau teman-teman punya kenalan audio coba nih dengan spesifikasi seperti ini kira-kira. Oke, guys. Penutupan ya. Pembahasan audio sudah, interior sudah, eksterior sudah, velg ring 17 ban baru sudah, knalpot double muffler sudah. Apa yang belum? Yang belum. Harga sudah disebutin ya. Harga sudah, paket 155 juta tahun 2015. Oke. Okay. Bagi kalian yang pengen merapat untuk unit yang warna yang lain bisa. Untuk request warna sudah enggak bisa Pak Gif ya. Sudah enggak bisa ya. Oke. Okay. Tapi kita punya hitam dof ya. Nah, bagi kalian yang kemarin tanya-tanya hitam dof terus, mana orderannya? Dan tanya-tanya ongkir terus, selain tanya hitam dofnya terus sama ongkirnya, segera merapat, sudah di chat ini, ayo segera di order. Jangan PHP lagi dong. Oke, terima kasih. Di PHP itu sakit ya? Sakit banget. Apalagi yang minta tolong jual mobilnya untuk beli unit ini, ternyata setelah dibantu jual ternyata nggak jadi. Ya, itu yang sakitnya di sini. Om curhat, Om. Oke, guys. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, guys. Gitu ya. Iya. Jangan lupa like, share, komen. Terima kasih sudah support Holland Cemani dan Garasi Vios Surabaya. Sorry, Om. Saya potong sedikit. Selain di YouTube Om Holland ada di mana lagi? Instagram ada. Banyak bentar ya. Oke, saya ulangi ya. Ya. Selain di YouTube, Om Holland ada di mana lagi? Sosial medianya apa? Sosial media semua. Semuanya ada. Facebook ada. Ikutin semua. Terus pokoknya KB ada ya. Semua ada. Dan satu nama ya, Holland Cemani ya. Cemani. Kalau nggak ada ayamnya itu yang palsu ya. Semuanya. Silakan dicek di sosial media manapun ada. Masalah follower banyak nggak tahu. Yang penting ada. Gitu. Ada. Sebenarnya untuk apa ya? Brand ataupun nama iya. Itu kalau ada tuh banyak misalnya nih si A punya brand di YouTube misalnya Vios iya. Di Facebook Limo iya. Terus di ini jual mobil murah gitu kan iya. Tapi kalau punya Om Holland satu nama ya, satu nama Holland Cemani, mantap, nggak ada yang lain, yang ada ayamnya ya, yang ada ayamnya, yang asli yang ada ayamnya. Ada mangkoknya nggak? Nggak ada mangkok, cuma segitiga aja. Oke, gitu. Siap. Ya, ya. Lanjut, Om, ada pesan-pesan buat sahabat Holland Cemani di rumah yang masih mikir-mikir nih. Nah, buat teman-teman sahabat Holland Cemani, khususnya pecinta Vios Limo, sahabat Garasi Vios Surabaya juga, jangan ragu untuk beli unit di sini. Sharing, konsultasi selamanya, komunikasi akan berjalan terus. Jadi untuk penjualan, untuk jual unit, beli unit di sini, kita nggak jual putus ya. Tetap sharing, konsultasi selamanya, komunikasi selamanya. Selama panjenengan punya unitnya ya.
seperti ya. Itu pagi. Kalau sudah nggak ada unitnya, apa yang mau dikonsultasikan? Masalah keluarga boleh? Boleh. Enggak, nanti sharingnya saya suruh beli lagi pagi. Oh gitu ya? Ya beli lagi dong di sini kan. Yos limo nih. Yos limo nih bos. Senggol dong. Kampret. Oke guys, itu aja sih. Intinya jangan ragu. Kalau mau kesini bawa mekanik silakan, mau video call aja, terus percaya sama teman-teman bengkel di sini. Ini area bengkel guys ya. Jadi juga ada teman-teman mekanik di sini, bisa percayain sama mereka. Om, kesini dong om, tunjukin area bengkelnya. Om. Ini area bengkel di sini, area bengkel banyak sekali. Stok banyak ya. Itu unit bisa percayakan kepada mereka karena mereka punya job desk masing-masing sendiri ya. Kalau job desk kita kan penjualan lagi. Benar. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Itu aja sih. Terima kasih sudah nonton video saya. Salam Vios Limo, mobilmu semangat. Ah, mantap.